sudah kami dapat dan memang sudah sesuai dengan OSS-nya dan memang sudah sesuai di sini. Kalau dari pantauan Dinas Pariwisata itu terkait dengan tempat hiburan yang ada di Kota Medan, itu gimana? Apakah sudah disosialisasikan terkait dengan protokol kesehatan dan yang lain-lain, itu gimana, Pak? Sudah kami sosialisasikan. Dan dari pantauan dari Dispar, itu ada beberapa nggak dari tempat hiburan yang mungkin masih belum siap terkait dengan protokol kesehatannya? Kita selama COVID-19 ini, kita terus tiap malam bersama Satpol PP mendatangi tempat-tempat hiburan malam dan restoran dan kafe. Semua pelaku pariwisata sudah kita sosialisasikan tentang prokes. Nah, Bang, ini kan level 2 Medan, Bang. Ya. Pelaku usaha jam berapa aja, Bang, operasionalnya yang idealnya, Bang? Sesuai dengan surat edaran terakhir, itu untuk kafe dan restoran itu jam 9 malam, hiburan malam sampai jam 21.00. Nah, Bang, kabarnya kan di Jawa itu tempat hiburan malam itu bisa sampai melewati jam 9. Nah, apakah untuk di Medan ini nantinya akan beranjak seperti yang di Jawa atau gimana, Bang? Kalau itu tergantung nanti bagaimana kebijakan dari pusat tentang level COVID di Kota Medan. Bang, mungkin sedikit langsung kepada seluruh tempat hiburan yang ada di Kota Medan, apa himbauan dari Kota Medan?